Secara fisik, hewan ini mirip babi hutan pada umumnya. Namun jika diperhatikan lagi, terdapat sedikit perbedaan, yaitu kaki mereka mirip sekali dengan seekor rusa. Selain itu, ia memiliki taring yang cukup mencolok. Terkhusus si pejantan, taring ini dapat tumbuh sangat panjang, sehingga kerap dianggap tanduk ataupun cula. Dia adalah babi rusa, hewan endemik Sulawesi yang kini populasinya kian menurun, dan sangat dilindungi.